Halo Sobat Buka Box, kita berjumpa lagi hari ini. Terima kasih yang kemarin sudah like dan subscribe. Yang belum tolong dibantu like dan subscribe-nya ya. Oke, hari ini kita kedatangan sebuah barang. Pengirimnya tiga raja Buddhis dari Jakarta Barat ya. Isinya Yo atau Dupa, kodenya 508 SCR ya. Guang Ming, cendana alami. Ini yang warna merah ya. Isinya seperti apa? Kita buka ya. Di packing kardus ya ini ya. Oke, ini Dupa, Dupa Guang Ming ya. Kodenya 508 ini. Warnanya merah ya. Ini saya dapat di Shopee. Tadi sellernya siapa namanya? Tiga Raja Buddhis ya. Harganya Rp43.000. Ini kemasan 1 kilo ya. Untuk ini 1 kilo. Oke, ini bisa 1 jam 15 menit ya. Untuk waktu dipakai ya. Di sini ada tulisannya kodenya 508. Ada tulisannya Cina ya, Mandarin. Sini ada gambar-gambarnya. Sini saya nggak bisa baca apa. Terus bagian bawahnya nih ada segelnya juga. Atasnya juga ada segel. Kalau di sini ada tulisan menjamin produk SCR ini Abu Dupa tidak panas. 100% terbuat dari bahan alami tanpa kimia. Oh ya, tidak panas di tangan. Ini ada websitenya www.guangmingxiang.com ya. Isu sini ada tulisannya juga menjamin Dupa kami tidak akan padam di tengah pembakaran ya. Ini ada tulisannya. Jadi baca ya, di pause ya kalau semuanya kalian mau baca ya. Oke. Di sini juga ada gambar yang seperti agama Hindu juga ya. Siapa namanya saya kurang tahu ya. Jadi Dupa bisa digunakan agama Buddha, bisa Hindu, bisa Konghucu, bisa ya. Pakai Dupa semua ya. Oke, kita buka ya. Segelnya isolasi nih. Oh iya, ini kita coba timbang ya, apakah betul 1 kilo atau enggak ya. Sebentar saya cari timbangan. Ini timbangannya sudah ada, kita coba timbang ya. Kita nyalakan. Oh, ternyata kurang sedikit ya ini ya. Oh, kena lampu, silau. 984 ya, enggak genap 1 kilo. Kurang sedikit ya. 98, sekitar 980 graman kurang lebihnya. Oke, kurang sedikit, nggak apa-apa ya. Oke, kita tadi buka segelnya. Kita coba keluarkan. Warnanya merah ya, seperti ini. Dia cukup panjang juga. Sampai tangkainya itu 40 cm. Kalau dupanya aja 29 cm ya dia ya. Oke, cukup bagus. Dia tidak terlalu tebal ya, tapi juga tidak terlalu tipis. Akan kita coba nyalakan ya. Di sini saya udah ada korek. Kita coba nyalakan. Sudah menyala ya. Ini koreknya tadi terlalu besar. Dia asapnya juga bagus, lumayan banyak. Aromanya sebentar saya cium ya. Aromanya aroma dupa sih ya. Enggak terlalu wangi banget. Biasa ya dia ya aromanya. Tidak seperti yang sebelumnya saya pernah unboxing yang merek apa itu. Yang sedikit itu wangi sekali, cuma harganya beda jauh ya. Kalau yang itu mahal, yang ini lebih ramah di kantong. Ini untuk sehari-hari, kalau yang wangi banget itu untuk acara tertentu biasanya ya. Cuma ini udah cukup bagus,
harga 43.000 dapat segini. Oke, mantap sekali ya. Oke, sekian video kali ini tentang Yu atau Dupa Guangming ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Dadah.